Orang yang akan akaunnya kosong di akhirat ialah yang ketiga, orang yang makan duit orang. Makan duit orang, tak kisahlah apa bentuk cara dia, sama ada dia jenis hutang tak bayar-bayar, tipu partner, tipu klien customer, ambil hak tanah pusaka, bos tak bayar gaji, makan duit yang tak bukan duit dia punya. Ai. Jangan bang, ini semua membuatkan kita akan selamat maju jaya ke neraka. Nauzubillah. Aduh, sebab itu tuan-tuan, banyakkan taubat, banyakkan taubat. Ulama-ulama dulu selalu berpesan, kita menungso sing orif nan dunia sedilut air. Semestine kita golek bekalan secukupe. Ojolah sampai kita kabeda di kelalen. Jaluklah ampun karo pengiran kuoso. Kok ngerti wak? Nggak ngerti, dapatkan yang original ya di pasaran. Abalik terjemah sendiri, saya belum faham. Jangan pun hafal ya, kat 2 minggu hafal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah lagu tu nak ajar kita, hidup banyakkan kumpul bekalan. Supaya bekal-bekal tu semua, jangan kelalen-kelalen, ojo kelalen. Jangan dilupa, jangan lupa kita ni semua nak menghadap yang pangeran kuasa tu, Allah yang Maha Esa lah. Salah satunya, jangan makan harta orang. Jangan makan harta orang. Jenis hutang tak bayar ni. Tu saya pelik ni, ramai perangai jenis macam ni. Allahu Akbar. Hutang bukan untuk dipikir, tapi dibayar. Fikir buat apa? Tak boleh tidur malam. Kenapa bang? Fikir hutang. Hutang bukan untuk dipikir, tapi dibayar. Ini buat ayat Facebook sedap. Caption. Hashtag Ustaz Ilyas. Al-Kuliah 2019. Hutang bukan dipikir tapi dibayar sajalah. Tapi kalau tuan-tuan perasan, orang yang hutang dengan kita ini, biasanya dia mesti kelalen sama kita. Dia mesti lupakan kita. Kita selalu ingatkan dia. Kalau jumpa kenduri kan, dia pun cakap dengan kita, "Hey, aku macam pernah jumpa engkau lah. Aku macam pernah jumpa engkau lah. Memanglah engkau hutang dengan aku." Oh iya ke? Alamak. Raya tahun depan boleh. Masalah, tolonglah. Hutang ini tak settle tau. Kalau nanti akhirat panjang cerita, tolonglah bayar tuan-tuan ya. Dulu saya pernah share doa supaya dipermudahkan Allah dapat rezeki bayar hutang. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kan tasbih Nabi Yunus. Masalah. Nanti Allah mudahkan kita keluar dari belenggu hutang. Bukan maknanya tuan-tuan pergi pejabat BTPTN, baca depan kaunter. La ilaha illa anta. Bacalah 1000 kali pun, bayar tetap bayar. Bukan. Keberkatan ayat. Nanti Allah mudahkan rezeki tuan-tuan dapat duit, bayar baliklah. Sibuk tak nak bayar, pelik betul lah. Ataupun makan rata orang jenis tipu partner, rakan kongsi. Dulu sama-sama buka bisnes, share partner. Awak 50%, kita 50%. Nanti dapat untung, bagi-bagi ni semua. Sekali dapat untung, lari, lesat, huyup, hilang. Nombor telefon semua hilang. Ada tak jadi macam ni? Ramai. Bukan ada, ramai. Ada yang tipu customer, tipu klien, tipu pelanggan. Berapa ramai yang pergi buat umrah balik hari. Faham tak ni? Kita hantar dia dekat airport KLIA hantar pagi tu. Petang dia usung beg balik lah, muka monyok. Akak, kenapa tak pergi? Tak jadi pergi ke? Diamlah. Rupa kena tipu dengan ejen. Ada ejen-ejen yang menipu ni. Pakej yang tipu. Murah sangat. Patutlah dia kata duduk hotel mewah kat seminggu. Orang nak pergi Mekah, bukan nak duduk hotel ni. Oh, tipu macam-macam cara. Ramai tuan-tuan. Tapi yang tipu tu boleh tahan juga. Songkok besar juga. Dia punya serban pun boleh tahan, dalam ada tanduk. Hati-hati ya, hati-hati. Menipu makan duit orang. Kesian yang nak pergi umrah tu, jiwanya... Wah, rindu Kaabah tu. Gadai tu, gadai ni dah cerita orang kampung update status. Sekali tak jadi pergi, malu. Oh. Kenduri dah buat semua. Allah sian. Berdosa siapa yang makan harta orang. Ambil tanah pusaka. Dahlah. Kadang-kadang bergaduh adik-beradik. Ambil harta pusaka.
sudahlah adik kita tu mungkin ibu tunggal, anaknya ramai. Berlebih kurang sudahlah pasal abang tu pula cerdik. Dia tipu adik-adik semua, akaun semua, ubah nama semua, kena nama dia. Entah-entah adik-adik tu jenis tak sekolah tinggi, dia tipu. Habis semua macam-macam, saya pun pelik lah. Kebanyakan yang buat perangai macam ni, orang berduit. Tuan-tuan perasan tak? Hak jenis suka makan harta orang, kebanyakannya jenis banyak duit lah. Banyak duit, lagi kau nak duit orang. Tanah bukan banyak mana pun, cukup untuk 3 pasu lah. Apa yang kau nak rebut? La ilaha illallah, tak faham tu lah. Orang sini ke? Tak ada lah, ini semua orang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang ketiga, makan duit orang. Yang keempat, amalan boleh menghabiskan akaun pahala di akhirat. Pukul orang. Wa daraba hadza, kata Nabi kan? Orang yang pukul orang. Oi, tuan-tuan jangan main-main tu. Pukul-pukul orang ni benda, benda kes panjang ni. Sampai akhirat tu, tanpa anak orang tak tentu pasal. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa tekan butang subscribe Daud Salamat Channel. Thank you guys.